harus dibantu. Mana? Banyak cara. Tidak masalah. Yang penting bagaimana cara kita menjalani itu menentukan kebangkitan kita, menentukan masa depan kita. Sebab saya dari depan sudah katakan bahwa yang tidak bisa kita lakukan, tentukan kita lahir mati. Itu kedaulatan Tuhan, dan Dia pemilik kehidupan. Aku tak lahir, tak lahir, kalau tak lahir mati, lahir. Itu semua kedaulatan. Hidup ini kedaulatan Tuhan, tapi istimewanya adalah kita hidup selama hidup dalam kedaulatan Tuhan, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk mengisi ruang waktu yang saya sebut tadi tengah itu untuk kita bisa menentukan masa depan kita. Itulah kasih, itulah keadilan. Jadi kita saat ini dan sebentar kita akan menghantar Bapak-Bapak satu. Mari kita renungkan bagaimana perjalanan kehidupan kita. Sebab firman yang saya bagikan ini bukan saya tunjukkan kepada beliau, karena beliau sudah sampai pada kesudahannya. Tapi firman-Nya untuk kita sekalian yang masih hidup, untuk memberi perhatian bagaimana kita. Kalau itu kita orang Tuhan, hidup deh. Yang diberi kesempatan adalah bagian yang akan. Itulah yang kita manfaatkan sebaik-baiknya. Agar sungguh itu akan menghasilkan sesuatu yang memperlihatkan kepada Tuhan. Jadi keluarga yang mengasihi Bapak-Bapak, kasih oleh Tuhan Yesus, kita punya pengertian bahwa mati dalam Tuhan bukan mati selama-lamanya, tapi mati untuk bangkit menjadi hidup. Luar biasa. Dapat bersyukur kita bisa mendengar kabar baik. Kalau bersyukur kita dapat menikmati kabar baik yang tidak bisa ambil bagian kita. Percayalah, penghiburan, kekuatan, penyertaan khususnya buat ibu sebagai istri dan anak-anak, pastikan misalnya selama ini dia selamat menyertai kejahatan, apalagi setelah nanti melepaskan kalian dia sendiri. Dialah gembala kita yang baik, yang senantiasa menyertai, memberkati, dan tidak pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan kecil diri. Itu seringkali waktu sedih, sebab kita sedih. Karena kesedihan itu terjadi, dan kita rasakan kesedihan itu karena apa? Itu sesuatu yang tidak bisa kita raih. Itu bagiannya Tuhan. Ya, bagiannya Tuhan. Bahkan, sebelum berangkat dari saya ini, sempat mendengarkan satu pujian waktu lahir, nangis waktu mati, nangis. Itu bagian itu. Percayalah, Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, yang lebih mengerti tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan. Ialah penghiburan kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, khususnya hiburan kekuatan keluarga Bapak-Bapak sekalian. Saya beserta keluarga dan keluarga seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Diaspora Sejahtera menyatakan berbelasungkawa ikut sebenarnya, tapi sekaligus berbahagia. Dia sudah bersama. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat Engkau memanggil milik kepunyaanmu Bapa sang bumi itu, keberadaannya sungguh menjadi berkat bagi kami. Pada saat kematiannya, firmanmu Engkau beritakan bagi kami. Artinya melalui kematiannya sempat memberkati kami sekalian yang masih hidup melalui
kebenaran firman. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan Engkau genapi, mendatangkan kebaikan, khususnya bagi keluarga yang tinggal. Dan kiranya Kau beri kami kemampuan, ya Tuhan, dengan rasa syukur yang luar biasa Engkau telah melahirkan kami. Dan kehidupan kami ada dalam kendali-Mu. Namun ternyata Kau beri kembali memberi kami kesempatan untuk kami ambil bagian dalam ruang waktu kehidupan, untuk kami boleh menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Tuhan, kekuatan, penghiburan, pengertian, hikmat, pengenalan akan Allah, Tuhan limpahkan bagi kami sekali, khususnya keluarga yang tinggal, membuat mereka semuanya semakin mengasihi, semakin hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena hanya di dalam Kau ada pengharapan. Tuhan, sertai perjalanan ke tempat peristirahatan terakhir Bambang Sangkuti, Tuhan. Dan percaya tidak ada halangan karena Kau Tuhan yang berjalan di depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah Kau kekal selamanya. Permuliakanlah nama-Mu di tempat ini, dalam setiap kehidupan kami, khususnya kehidupan keluarga Bambang Sangkuti. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat jalan Pak Bambang Sangkuti, selamat menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Kita semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, sebelum kita terlepas untuk jenazah dimasukkan tamu dan sebagainya, kesempatan pertama kita akan bisa foto bersama. Saya mohon kita Pak Kepala bisa foto bersama dengan keluarga yang ditinggalkan. Silakan. Silakan keluarga sama Bapak Kendala. Ya. Maskernya dilepas ya. Ya, lepas sebentar. Tiga. Bisa lihat ke depan. Sudah? Iya. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, silakan buat saudara yang akan mau foto sebelum peti jenazah akan dimasukkan ke dalam ambulans, dan kita tidak melihat lagi pandangnya ini. Iya. Atau kita bisa mulai dari pelayan.